1,224 buah rumah yang baru di bawah program perumahan rakyat termiskin PPRT akan dibina dengan peruntukan RM200 juta untuk tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sivarasa K. Rasiah berkata, peruntukan itu juga termasuk membaik pulih 1,500 rumah. Pemohon akan dipilih melalui pendaftaran IKC dan mereka mestilah memiliki tanah sendiri serta melalui proses temuduga. Beliau memberitahu pemerintah selepas meninjau dua buah rumah PPRT di Pulau Suri, tempat sempena lawatan beliau ke Kelantan.